warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam kelas 1 bab ketiga dengan tema beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, submateri Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa. Istighdar dan siap sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku sekalian, Esa itu artinya adalah satu. Di dalam bahasa Arab, Esa disebut dengan Al-Ahad. Al-Ahad ini adalah salah satu dari Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik yang ada 99. Allah berfirman di dalam surat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Esa, satu. Anak-anakku sekalian, dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwasannya Allah itu satu atau Esa atau Al-Ahad. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dan juga menciptakan kita sebagai manusia. Yang pertama, lihat diri sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anggota tubuh kita seperti tangan, berguna untuk memegang, mengambil barang, membantu orang. Allah menciptakan kaki kita ada dua. Kaki berguna untuk berjalan. Kemudian Allah menciptakan mulut kita. Mulut berguna untuk berbicara dan juga untuk makan. Anak-anakku sekalian, semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena kita telah diberi oleh Allah tubuh yang sempurna. Coba kita bayangkan kalau kita tidak diberi Allah kaki, bagaimana kita bisa berjalan? Apa kita mesot seperti ular? Tentu tidak ingin seperti itu kan anak-anak? Coba kita bayangkan lagi kalau kita tidak diberi Allah mata, bagaimana kita bisa melihat alam dunia ini yang indah dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, yang kedua, lihat lingkungan rumah. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sebuah keluarga. Allah menciptakan ayah, Allah juga menciptakan ibu, Allah menciptakan adik dan kakak. Semua itu diciptakan oleh Allah untuk saling bekerja sama, saling membantu, saling melengkapi supaya dapat hidup berbahagia. Yang ketiga, lihat lingkungan sekolahku. Coba kalian amati gambar berikut ini. Yang pertama, aku senang bermain dengan teman-temanku. Tentu kalian juga senang kalau bisa bermain dengan teman sebaya kalian. Tidak mungkin ada anak yang ingin sendirian tidak punya teman. Betul apa tidak? Nah anak-anakku, gambar yang kedua, aku
diajari oleh Pak Guru menulis, membaca, berhitung, dan mengaji. Anak-anak, kita harus selalu senang di sekolah. Karena di sekolah kita bisa belajar mulai dari menulis, membaca, berhitung, mengaji, dan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Baiklah anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.